Okay, yang tak ada idea, yang tak ada idea nak buat baju apa untuk raya ni, Nurul boleh rekomenkan buat kebaya ataupun kurung Soleha. Ini adalah kebaya Soleha. Kak Zuhaya, cantik tudung. Sengit lah kak tudung saya. Sengit. Okay, badan saya sangat-sangat naik bulan puasa ni. Memang saya makan apa yang ni. Tak ada jaga-jaga makan untuk puasa ni tak ada jaga makan. Tak tahu Allah bagi ujian Nurul untuk puasa kali ni. Saya relax. Tak ada ambil tempahan. Tapi dalam masa yang sama, itulah. Kan? Okay. Yang tak ada idea. awal kak, hari ni apa? Memenuhi janji. Patutnya semalam saya nak buat live. Okay, patutnya semalam saya nak buat live. Okay, ha ni. Dia kalau ada semangat, dia memang macam tu. Semangat baju raya belum ada lagi. Semangat ni nak buat baju raya. Okay. Yang belum ada idea lagi, jemu dengan baju kurung. Okay. Yang takut nak pakai baju kebaya. Okay. Badan gedempol. Ha ni, Nur gemuk ya. Saya sekarang dah gemuk tapi keyakinan diri saya bertambah walaupun gemuk. Sebab saya dah ciptakan satu pola. Okay. Untuk buat baju orang gemuk-gemuk ni. Okay. Ha, jangan risau yang gemuk. Okay. Mungkin ini boleh menjadi satu idea untuk buat baju raya kali ni. Ini adalah kebaya Soleha. Saya gemuk. Saya 71 kilo. Okay. Saya 71 kilo. Dalam live ni memang penuh skrin. Muka pun tembam. Tapi jangan risau. So, kita masih boleh pakai kebaya Soleha macam ini. Kan? Bonggong pun besar eh. Bonggong pun besar. So, ini boleh menjadi satu idea. Boleh padankan dia dengan kain lipat. Okay. Boleh padankan dia dengan kain lipat batik. Ini pola terbaru. Kan? Ini adalah kebaya Soleha. Saya tak sempat nak war-warkan kebaya Soleha ni. Okay. Dia cutting dia memang sangat cantik. Dan ini sesuai untuk orang yang berbadan besar. Relax. Untuk baju ni saya dah tunjuk. Saya dah ada video dia. Adakah tim saya share dalam Telegram? Saya tak tahu. Kalau ada yang link ni nanti boleh keluarkan balik. Ha kan. Yang ini adalah kebaya Soleha. Dan insya Allah cutting dia memang sangat-sangat selesa. Kan? Kak Zuhaya Zainuddin kata, siapa yang dah buat kebaya Soleha ni? Okay. Ini sebenarnya memang sangat-sangat sesuai orang yang memang plus size. Kenapa? Sebab dia ada dad dekat sisi sini. Pola berapa? Size L. Pola masih lagi, ini RM15. Okay. Pola Soleha ni RM15. Kan? Sebab memang dia sangat-sangat advance. Okay. So, dia akan nampak dekat sini ada cutting Dia ada cutting dekat sini. Ada princess. Dan princess dia bukan princess tipu. Princess dia bukan tipu. Ini princess dia betul. Okay. Liza Jelita, Assalamualaikum Nurul. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay. So, nampak. Cantik tak dia pakai ni? Okay. Badan saya 71 kilo. Okay, 71 kilo. Berat kan? Berat. Untuk ketinggian 155, berat 70 memang lebih lah. Okay, ada tengok. Kebaya Soleha macam ni. Dan dia ada kurung. So, sekejap lagi saya akan potong kurung pula dengan kain warna hitam. Yang ni tema baju raya saya lah. Tengok kain cantik. Kain cantik. Saya dah ada dress dah untuk baju ni. Saya dah ada dress lah untuk kain ni. Salam Nurul. Kalau yang dah siap ada jual ke tak? Aduh, tak ada. Lepas raya. Lepas raya kita buat baju ni. Tak dan dah. Okay. Ha, cantik tak baru baju raya? Alah, pecah pula nak cakap baju raya saya kali ni. Saya siapa Nurul pakai? Saya pakai XL. Saya pakai XL. Ini kena buat sendiri. Kena beli pola. Pola RM15 sahaja. Dada 44 saya siapa? Kejap. 44 2XL. Dada 44 2XL. Okay, 442XL. Ha, 442XL. Dan ada 442XL. Ada sampai 8XL ya. Ini boleh menjadi pilihan. Tak akan kecewa. Okay, untuk tangan, Nurul bagi tangan biasa kan. Tapi boleh lebarkan sendiri. Berapa meter? Kena ambil 4 meter bidang 60.